Halo, sebelumnya bertemu lagi dengan Yudi, bukan nama asli tapi singkatan dari Yu-Gi-Oh! Indonesia. Di video kali ini, Yudi bakal coba review untuk kartu-kartu terakhir katanya yang ada di board itu apa ya? Birds of Destiny. Ini keluar tanggal 15 Juli, ini Yudi recording juga tanggal 15 Juli. Oke, langsung aja kita lihat kartu-kartu terakhirnya. Yang pertama ada Soldrapom Fang Li. Oke, level 1 Fire Plane Tuner Effect Monster Attack 800 dengan defense 0, hanya dapat menggunakan efek pertama dari kartu bernama ini sekali per giliran. Efeknya ada dua. Pertama, jika kartu ini terkirim dari deck ke graveyard oleh monster efek, Sultu bisa special summon kartu ini. Kemudian, jika Sultu mengelikan flying monster, Sultu bisa buat attack atau defense dari satu face up monster yang ada di field menjadi setengah. Untuk yang ini berarti optional ya, jadi kalau misal sekalipun kita tidak punya monster flying, kita tetap bisa special summon kartu ini kalau misal kita kirimkan oleh monster efek. Ini kuncinya adalah monster efek ya, jadi tidak boleh yang ada di belakang titik koma, karena yang di belakang titik koma adalah kos. Oke, ingat itu baik-baik. Efek kedua, pertama kali ketika kartu ini ada di field akan hancur karena battle atau card efek, Sultu bisa kirimkan satu plain monster dari deck ke graveyard sebagai gantinya. Soldrapom Fang Li. Oh, mungkin ini kenapa ya kemarin si Mathematician itu dilepas di OCG. Jadi dengan Mathematician kita bisa mengirimkan si monster tadi ke graveyard. Fang Li udah muncul belum ya? Fang Li belum muncul ternyata. Ya, memang karena ini masih baru ya, jadi belum muncul ternyata di Edo Pro. Jadi kalau misal kita kirimkan si Fang Li ini langsung terjadi ke graveyard oleh si efek dari Mathematician. Di sini tulisannya adalah you can send one level 4 lower monster from deck to graveyard. Dan ini tidak di belakang titik koma. Artinya kita bisa special summon si Fang Li ini dari graveyard dan kita bisa menggunakan keduanya untuk synchro level 4 atau langsung aja ya ke Halki Fabrex. Jadi kayaknya ini bakal kita gunakan sebagai satu engine untuk manggil Halki Fabrex dengan memanfaatkan Mathematician salah satunya. Selanjutnya di sini ada Dualized Lord Gold Knight, level 4 Earth Warrior Gemini Effect Monster Attack 500 dan Defense 500. Efeknya ada 3. Pertama, kartu ini akan dianggap sebagai normal monster ketika face up di field atau di graveyard. Ini standar ya untuk Gemini monster. Efek kedua, ketika kartu ini dianggap sebagai normal monster di field, Sultu bisa normal summon untuk membuat si monster ini menjadi efek monster dengan efek berikut. Ada dua efek yang bakal diberikan. Pertama, jika kartu ini dipanggil monormal atau special summon, Sultu bisa tambahkan satu spell atau trap dengan Gemini monster pada teksnya terdek ke tangan, hanya dapat menggunakan efek ini sekali per giliran ya. Dan efek keduanya yang bakal ditambahkan, kartu ini akan menjadi machine monster dan juga akan mendapatkan 500 attack. Jadi attacknya bakal jadi 2000. Oke, jadi kita bisa search spell trap yang memuat Gemini monster pada teksnya. Ada cukup banyak ya, saya ingat jadi juga Gemini monster. Jadi kita tinggal cek aja untuk beberapa spell dan trap. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 kartu yang bisa kita search menggunakan si Gold Knight ini untuk saat ini ya. Dan mungkin kalau buat sobatlist yang bingung kok di special summon, terus kita bisa search karena ada satu kartu yang seingat jadi tuh dia bisa special summon dan dia itu bisa langsung membuat jadi efek monster. No, bukan ini. Nah, ini dia, Gemini Ablation. Ini bisa manggil monster dari deck dan bakal langsung sebagai efek monster. Jadi sekalipun di special summon, tentunya kita juga bisa menggunakan si efek ini. Jadi mungkin jangan bingung ya untuk si kalimat yang ini, karena sebelumnya juga saya ingat judi ada sih ya satu monster yang seperti itu. Judi lupa namanya, keempat fire. Nah, ini dia Evocator efek gue. Ini juga mirip-mirip ya, kalau misal kartu ini di normal atau special summon ini bisa target bla 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 ya. Pokoknya ini juga mirip-mirip dengan si Gold Knight, bisa terpicu efeknya ketika terspecial summon. Tapi kalau sudah menjadi efek monster, jadi kalau misal kita special summon doang gitu, ini masih tetap dianggap sebagai normal monster, jadinya kita belum langsung bisa menggunakan efek yang ini. Oke, okay? Jadi kemungkinan bisa kita search untuk
kartu-kartu seperti Burnout gitu kali ya, atau ya Supervise, ini lebih oke. Karena kita bisa equip ke Gemini Monster yang lain dan itu bisa jadi efek monster. Ya, gitulah ya. Walaupun kita bisa search spell trap apapun yang ada Gemini Monster di text, tapi kalau menurut judi pribadi sih masih belum bisa membuat Gemini deck langsung jadi yang lebih oke banget gitu ya. Cuma tambahan doang. Next di sini ada Indomitable Beast Servant. Level 2 Fire Beast, efek monster attack 900 dan defense 2000. Hanya dapat menggunakan efek pertama dari kartu buram ini sekali pergiliran. Efeknya ada dua. Pertama, pada saat main phase, jika lawan special summon 3 atau lebih monster di giliran ini adalah quick effect, selalu bisa special summon kartu ini dari tangan atau graveyard. Efek kedua, monster dengan attack potion ini nggak bisa hancur karena battle ketika selalu tidak mengendalikan monster lainnya. Indomitable kayaknya sempat ada yang namanya Indomie gitu juga ya. Indomie. Nah, ini dia ada Indomitable Factor Lele, cuma ya nggak nyambung juga ternyata ya dengan si Beast Servant ini. Tapi yang pasti sih ini paling kalau misal jadi coba pikirin gimana cara pakainya, paling cuma untuk extender doang ya. Untuk efek keduanya sendiri sih kayaknya nggak akan kita pakai karena tag-nya sedikit banget 900, dan kalau misal diseruduk dengan beberapa musuh lawannya kita bisa meninggal juga. Tapi yang pasti ini juga bisa berlaku kalau misal kita going second, lawan going first, mereka menggil 3 monster, kita bisa special summon si Indomitable Beast Servant ini dari tangan. Jadi setidaknya next turn kita sudah punya satu monster modal. Ya lumayan ya, misal kita gunakan sebagai 5 material, Synchro, Axis, dan kawan-kawan. Selanjutnya di sini ada Outstanding Dog Mary. Waduh, ini kayaknya dulu juga ada Outstanding. Nah ini ada Outstanding Dog Maroon, mungkin nggak tahu juga ya, mungkin ini nanti bakal ada hubungan dengan si Mary. Level 1 Light Beast, efek monster attack defense 100. Yang dapat menggunakan kartu dengan nama ini sekali pergiliran, efeknya cuma satu. Jika kartu ini terkirim ke graveyard, soldu bisa aktifkan salah satu dari efek berikut. Pilihan pertama, tempatkan kartu ini di paling bawah deck, dan pilihan kedua, tambahkan satu Outstanding Dog Maroon dari deck ke tangan, dan jika lakukan, tempatkan kartu ini di paling atas deck. Outstanding Dog Maroon. Di sini efeknya kalau misal kartunya terkirim ke graveyard, tambahin ke deck dan kocok. Ini mungkin kalau Yudi nggak salah ingat, ini sering banget digunakan di duelings ya, biar kita itu nggak habis decknya. Ya buat deck-deck yang misal buat apa namanya, buat kalau misal kita ngincer kayak playmate gitu ya, ya kayaknya ini sering digunakan. Cuma jadi nggak pernah pakai sih si Outstanding Dog Mary ini sekalipun di duelings. Kayaknya sih nggak ada pengaruhnya ya si Mary ini. ya ini mungkin bisa mirip-mirip juga ya fungsinya dengan si Maroon, karena bakal membuat deck kita tidak cepat habis karena kita bakal memiliki satu kartu tambahan lagi di deck. Menambahkan Maroon ke tangan juga kayaknya tidak terlalu ada fungsinya, kecuali mungkin kalau misal kita butuh discard. Cuma ya oke, skip aja ya. Selanjutnya di sini ada Cupid Peach, Louis Cupid. Waduh Louis, Dr. Louis. Level 4 Light Fairy Synchro Tuner, efek monster attack 0 defense 600 dengan material 1 tuner tambah dengan 1 atau lebih non-tuner monster. Hanya dapat menggunakan efek ketiga dari kartu beram ini sekali pergiliran. Efeknya ada 3. Pertama, jika kartu ini dipanggil mulai Synchro Summon, tambahkan atau kurangi level dari level. Oh, levelnya bergantung dengan level dari tuner yang digunakan sebagai material untuk Synchro Summon kartu ini tentunya. Ini tidak opsional ya. Efek kedua, monster ini akan mendapatkan attack 400 dikalikan dengan levelnya. Efek ketiga, jika monster yang dipanggil mau Synchro Summon ini terkirim ke graveyard sebagai Synchro Material, berikan damage ke lawan sejumlah dengan level dari Synchro Monster yang digunakan ke kartu ini sebagai material dikalikan dengan 100, dan jika lakukan, tambahkan satu level 8 atau kurang monster dengan 800 defense dari deck ke tangan. Oh, 600 ya, bukan 800, sorry, 600 defense. Berarti untuk si Cupid Peach ini bisa kita panggil menggunakan tadi ya, Mathematician plus si siapa tadi namanya. Nah ini dia, Fang Li ini, Fang Li. Dan
Ini levelnya bisa di level 5 atau level 3 bergantung dengan si monster synchro lainnya yang bakal nanti kita gunakan. Dan di sini kita bisa search monster level 8 atau kurang yang memiliki 600 defense. Sangat spesifik sekali ya, 600 defense. Tapi kalau misal kartu ini kita gunakan sebagai synchro material. Kita coba cek kali ya monster dengan defense 600 yang efek aja kali ya, defense 600. Oh, di biru, tapi ini level 11 ya. Plasma, oke. Okay. Ya, kita coba masukin aja. Terus Apping Wind Champion, nope. Link Slayer lumayan sih ya, cuma pastinya kita bakal punya monster jadi nggak akan terlalu kepake. Kemudian Witchcrafter, nope. Herald, oh ada Cupid. Cupid lagi ya. Kayaknya memang Cupid ini jadi kayak series gitu ya. Mungkin Cupid-Cupid lainnya juga defense-nya 600. Nanti kalau misalnya kita nemu, kita masukin lagi kali ya. Terus apa yang kira-kira menarik ya di sini ya? Reborn Tengu. Harus face up. Ya, kecuali kalau misal kita punya cara untuk special summon kartu ini dari tangan. Ini bisa sangat berguna ya, kalau misal kita bisa search. Kemudian Denatarium. Ini extender sih ya, kalau misal kita itu going force, ini cukup oke. Okay. Kita bisa dapat tambahan satu extender. Kemudian Hatron, The Discipline Angel, Earth Fairy, terkirim dari field ke graveyard. Ini light, nggak nyambung ya. Kayaknya kita nggak akan search Tron, dan ini juga TC eksklusif ya, jadi nggak nyambung. Terus ada nope. Kemudian Rust Disciple, enggak lah ya. Mini Terbug, nope. Lagi ya, oh Psychic Tracker. Ya lumayan ya, kalau misal ternyata nanti setelah kita manggil si Cupid Peach, kita masih punya monster level 3. Lumayan bisa kita special summon si Tracker sebagai salah satu material tambahan. Kemudian lagi ya, 600, jadi nggak terlalu ngafalin attack defense sampai segitunya sih ya. Wah, Speedroid Terror Talk juga ini walaupun kelihatannya oke, cuma ya nggak terlalu oke ya, karena kita bisa special summon Terror Talk ini kalau misalnya kita nggak punya monster. Nope. Denier kayaknya nggak akan kita pakai ya. Tour Guide, oh lumayan ya buat follow up next turn, sangat juga lumayan, cuma kayaknya nggak deh, nggak jadi. apalagi ya, Harmonedo. Kalau misal ternyata selama combo kita punya cara untuk discard card, ini oke okay banget ya, Harmonedo untuk bisa kita search sebagai follow up, karena nanti kita bisa special summon monster dragon normal level 7 ke bawah, lumayan ya extender. Kemudian Rose Gold, nggak Beast of Vareo. Kalau misal kita bisa special summon kartu ini, ya ini juga cukup oke okay, karena di sini juga kelihatannya ini bakal kita gunakan di deck synchro heavy. Jadi mungkin Beast of Vareo ini bisa berguna. Kemudian apalagi ya, ini bakal coba masukin aja yang kira-kira bisa berguna ya. Ini juga bisa berguna kalau misal ternyata kita mengelikan Dark Monster, ya bisa aja kita menggunakan si Cupid Peach ini di deck yang nanti mungkin ada monster darknya. Jadi kita bisa special summon lumayannya sebagai extender lagi. Synchro Fusionist ya, kalau misal kita bisa special summon juga lumayan. Kemudian Yaldogra juga lumayan lah ya, kalau misal kita bisa special summon. Kemudian apalagi nih, Miss Valley Baby Rock, kalau misal kita bisa kirimkan ke graveyard menggunakan efek, ini bisa jadi extender juga. Kemudian Hero Kit, kalau misal kita bisa special summon, kita dapat 3 extender. Kemudian apalagi ya, ini juga lumayan kalau misal kita bisa discard Black Metal Dragon, kalau misal kita bisa special summon. Lalu apalagi ini, enggak lah ya. Ya ini
buat di agent. Kalau misal kita gunakan ini di decknya agent, kita bisa search Neptune sebagai extender. Jadi kalau menurut judi pribadi sih, kalau misal kita coba urutkan dari yang paling oke, tentunya si Caligo Claw Crow ini, karena ini mungkin paling bisa kita masukin ke banyak deck. Atau kita juga bisa search Plasma, karena Plasma ini punya efek yang oke banget. Dan kalau misal di agent, kita bisa gunakan Neptune, ini oke banget. Kalau misal ternyata itu kita nggak harus ngapa-ngapain gitu ya, ini tentunya yang paling terbaik, tour guide. Karena ketika nol summon, kita bakal dapat satu extender lagi. Kalau misal ternyata kita bisa discard, ini oke, Carbonadon dan juga si Cat Seed, ini oke. Kalau misal kita mengirimkan ke graveyard itu bukan karena cost, ini juga bisa sebagai extender. Kemudian, ini juga bisa sebagai extender. Jadi peringkat satunya ini Caligo Claw Crow, peringkat duanya Dynatherium. Tapi Dynatherium ini paling oke kalau misal kita going fast. Kemudian kalau misal kita bisa special summon, tentunya si Reborn Tengu ini jadi yang pertama ya. Kalau misal kita bisa special summon, tentunya Galdogra juga oke, dan ini juga oke. Jadi ini pertama, ini kedua, ini ketiga Galdogra. Karena dari Galdogra kita bisa kirimkan Herald of the Arclight, jadi kita bisa mengakses engine ke ritual. Ini juga oke sih ya, Black Metal Dragon. Kalau misal kita menggunakan ada Monster Dragon lainnya, jadi kita bisa manggil si REDM, dan kita bisa manggil satu lagi Monster Dragon. Kalau misal Synchro Heavy, ini oke, dan ini juga oke. Jadi kita bisa mengakses ke arah Fusion juga. Ini juga oke ke arah Extender, kalau misal benar-benar kita itu punya Monster Level 3. Jadi ya so far sih Komor Judi, si Cupid Peach ini bisa aja berguna, tapi ini harus ada di combos. Untuk saat ini jadi belum kepikiran kombonya seperti apa. Ya cuma kalau ternyata si Cupid Peach ini bisa kita gunakan sebagai combo, ya bisa lihat ya urutan kira-kira kartu apa aja yang bakal bisa kita pakai untuk memanfaatkan Cupid Peach ini secara maksimal. Selanjutnya di sini ada Supernatural Danger Zone. Ini bukan kartu danger yang ini ya, yang discard-discard itu ya, karena kalau danger yang itu ada tanda serunya. Oke, jadi yang ini tidak termasuk. Kalau jenis spell card yang dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu bernama ini sekali pergiliran, efeknya ada dua. Pertama, jika non-efek monster itu di special summon face up, Sultu bisa target satu kartu yang lawan ngelikan, hancurkan. Efek kedua, jika kartu yang ada di spell trap zone ini hancur karena efek kartu lawan, Sultu bisa special summon satu non-efek monster dari tangan, deck, atau graveyard. Wow. Mungkin ini bisa untuk TNI. Oh, tapi kayaknya sih ini lebih oke kalau untuk ke Spiral Dragon. Kita clear dulu ya. Nah, Phantasm. Karena kita itu punya si ini nih. Mana dia? Nah, Pacifix. Si Pacifix ini kalau misal, nih bisa lihat ya, kalau misal lawan itu mengaktifkan card atau efek dan kita nggak punya token, kita bisa special summon token. Token ini adalah non-effect monster. Di sini nggak ada tulisan selain token ya. Jadi kalau ternyata lawan itu misal mengaktifkan kartu yang berbahaya yang sifatnya misal kayak continuous, atau misal mereka manggil monster yang mereka tuh efeknya aktif ketika dipanggil, kita bisa respon dengan si siapa namanya Pacifix ini, dan kita bakal dapat satu token, dan artinya kita bisa menggunakan efek pertama dari Supernatural Danger Zone untuk ngancurin kartu mereka. Ya kayaknya ini lebih oke untuk ke Spiral sih ya, karena kita bisa generate token dengan mudah di grand lawan, atau juga dengan beberapa deckline yang bisa generate token di giliran lawan. Yang jadi kepikiran sih Spiral Dragon. Selanjutnya di sini ada Night Flight. Ini adalah quick spell card. Efeknya cuma satu, target satu face up monster yang sulit sekalikan, kembalikan ke tangan, dan jika lakukan, kedua main tidak dapat mengaktifkan kartu atau efek kartu dengan nama yang sama di sisa giliran ini. Okay. Penggunanya sangat terbatas ya. Cuma ini kalau untuk mirror match, ini kartu yang lumayan oke. Okay. Atau misal sobat itu iseng manggil Ice Blossom gitu.
Terus kita bisa balikin ke tangan, yang artinya lawan gak bisa pakai Ice Blossom di giliran tersebut. Ya sudahlah. Selanjutnya ada Small World Normal Spell Card, hanya dapat mengaktifkan satu kartu dengan nama ini sekali per giliran. Efeknya, perlihatkan satu monster yang ada di tangan dan perlihatkan satu monster yang ada di deck dengan tipe atribut level attack atau defense yang secara tepat itu sama. Oh, jadi kalau misal kita perlihatkan monster yang attack-nya 0, berarti kita harus perlihatkan monster dari deck yang attack-nya 0, kurang lebih seperti itu ya. Banish target pertama face down, kemudian soul itu bisa tambahkan satu monster dari deck dengan tipe atribut level attack atau defense yang sama ya. Jadi kita pilih salah satu yang sama dengan monster yang diperlihatkan kedua, dan jika lakukan banish monster yang diperlihatkan kedua tadi face down, jadi kita bakal banish dua monster untuk search satu monster. Ribet ya. Contoh aja ya, contohnya gimana ya, ntar ya, jadi nggak terlalu ingat. Ini cuma sekedar contoh aja karena untuk status attack defense itu agak susah. Ya contoh aja, misal kita punya Blue Ice Blood Dragon di tangan, terus misal kita punya Dark Magician ini, ntar ya, nggak gitu. Ya misal kita punya Blue Ice yang lain gitu ya. Contohnya misal kita punya si Malefic Blue Ice di tangan, kita punya Blue Ice White Dragon di deck, kita punya alternatif juga di deck. Nah, berarti kita bisa perlihatkan si Malefic ini dari tangan gitu ya. Terus kita bisa perlihatkan si Blue Ice White Dragon dari tangan untuk bisa search si Blue Ice alternatif White Dragon dari deck, dan dua ini berarti bakal ke banish. Atau contohnya apa ya, tag 3000, contohnya lagi susah kan. Susah banget coba contohnya ini. Ya sebutlah begini ya, kita punyanya Blue Ice White Dragon di tangan, terus kita punya Nibiru di deck, terus misal kita itu punya lagi yang rock gitu misalnya, ya sebutlah kita mau search ini gitu. Ya berarti kita bisa perlihatkan Blue Ice White Dragon di tangan, ya berarti nantinya bakal ke banish ya, cuma ke banish ntar. Terus kita bisa perlihatkan Nibiru yang attacknya sama dengan Blue Ice White Dragon, dan kita bisa search si King of the Sky Prison yang dia tuh tipenya itu sama dengan si Nibiru yang merupakan kartu kedua yang kita perlihatkan. Jadi intinya kartu yang kita search itu harus memiliki tipe atribut level attack atau defense yang sama dengan si kartu yang kita perlihatkan kedua. Salah satunya aja, nggak harus sama semuanya. Misalnya kayak tadi ya, dari si apa namanya, jangan ini deh contohnya. Misal contohnya yang beda banget, nah ini aja lah yang nggak punya attack defense. Nah ini dari segi atribut itu berbeda, dari segi attack defense tentunya berbeda, levelnya pun berbeda. Level di sini diatur juga ya. Attack defense juga tentunya berbeda, tapi di sini tipenya sama. Kita bisa search si Mega Rock Dragon ini dengan tadi memperlihatkan Blue Ice White Dragon dari tangan, dan kemudian kita bisa perlihatkan Nibiru dari deck. Ya gitulah ya. Jadi nggak usah terlalu ribet dengan si Small World. Intinya seperti itu. Untuk penggunanya seperti apa? Ya mungkin ini bisa kita gunakan untuk deck-deck yang menggunakan archetype dengan tipe yang sama. Contoh Dark Lord ya. Dark Lord. Nah, di sini semuanya tipenya fairy, atributnya semuanya dark. Nah, ini berarti bisa nih kita pakai si Small World di deck seperti ini. Ya, kayak gitulah ya. Harusnya paham. Selanjutnya di sini ada Stained Glass of the Valiant. Normal trap card yang dapat mengaktifkan satu kartu dengan nama ini sekali per giliran. Efeknya cuma satu, terapkan efek berikut dalam urutan bergantung dengan tipe efek monster yang sebelumnya kendalikan. Kalau misal Soul itu punya Fairy Monster, draw 3 kartu, kemudian tempatkan 2 kartu dari tangan ke paling bawah deck dengan urutan yang kita inginkan. Kalau misal kita punya Fin Monster, lawan itu bakal draw 1 kartu, kemudian mereka akan discard 1 random card, kemudian jika mereka memiliki kartu lainnya di tangan, discard 1
kartu lagi yang mereka pilih. Oke, jadi mereka bakal draw 1, discard 2, berarti minus 1. Cuma hati-hati ya, karena tentu saja ada beberapa kartu yang bisa efeknya aktif ketika terdiscard. Contohnya danger. Jadi kayaknya ini paling aman kalau misal kita tuh punya fair doang. Misal ini bisa kita pakai di the agent. Jadi kita bisa draw 3 dan kita bisa balikin 2 kartu yang mungkin salah satunya adalah Garnet atau dua-duanya adalah Garnet. Ya, ini buat fairy lah ya. Kalau buat fin, hati-hati. Karena ini tidak bisa dipilih. Jadi kalau misal kita punya fairy dan fin, dua-duanya bakal aktif. Selanjutnya, di sini ada Laundered Wrap Continuous Wrap Card yang dapat menggunakan efek kedua dari kartu Bram ini sekali pergiliran. Efeknya ada dua. Pertama, jika monster itu di normal atau special summon ke field, so itu bisa kirimkan kartu paling atas deck ke graveyard. Efek kedua, jika kartu ini terkirim dari deck ke graveyard oleh card efek, so itu bisa target satu kartu di graveyard yang terkirim di gelaran ini kecuali Laundered Wrap tambahin ke tangan. Tapi so itu tidak dapat mengaktifkan kartu atau efek dari kartu dengan nama yang sama sampai akhir dari giliran superlist selanjutnya. Waduh, panjang juga ya. Tapi di sini itu tidak menahan summoning condition, hanya tidak bisa mengaktifkan efeknya. Jadi kalau kartu-kartu contohnya seperti ya Yudikasi contoh aja, kartu-kartunya Crusadia, ini semuanya adalah summoning condition. Jadi yang maksudnya ini ya, you can special summon this card from hand bla bla bla, ini adalah summoning condition. Jadi sekalipun kita bisa recover kartu-kartu ini, tetap masih bisa kita special summon. Oke, contoh. Jadi sekali lagi, kartu-kartu yang summoning condition itu tetap bisa kita special summon sekalipun kita recover menggunakan si Laundered Wrap. Jadi tentunya kartu-kartu yang bakal kita recover adalah kartu-kartu yang bisa kita special summon by summoning condition. Itu berarti adalah prioritas utamanya. Kalau misalnya yang lainnya ya terserah. Ya kayaknya gambarnya Dragon Maid gitu ya. Nah, bahkan ada Dragon Maid Laundry kalau nggak salah. Nah, ini Dragon Maid Laundry. Mungkin ini kalau digedein, ini juga biru-biru gitu ya kelihatan. Kayaknya mirip sama si Laundry Dragon Maid. Oke, jadi kayak gitu kali ya. Karena yang di bawah ini cuma kartu reprint doang. Ya, oke. Jadi mungkin itu dulu aja yang bisa jadi bahas di sini. Mungkin kalau untuk Laundered Wrap sendiri untuk efek pertamanya itu lumayan cocok ya untuk kartu-kartu seperti kayak Light Sworn. Nah, ini ya cocok. Terus misal kayak Infernoid, ini juga lumayan cocok karena cukup banyak special summon juga. Atau apalagi ya, ya ada kartu lainnya, zombie juga mungkin bisa ya. Tapi ya kayaknya kalau urusan kayak ngedam-ngedam gini lebih ke dua ini, atau misal ke Ogdodiak juga bisa ya. Pokoknya yang kita bisa manggil-manggil monster, karena untuk efek pertama ini itu tidak limited activation, jadi kita bisa memenuhi graveyard kita dengan kartu-kartu dari deck. Wah, mantep ya. Ya mungkin itu yang bisa jadi bahas karena ini video juga ternyata cukup panjang. Nanti mungkin kita bakal mendapatkan lagi kartu-kartu lainnya dari Konami. Sampai jumpa di video lainnya dan jelas terus tulis Indonesia.